Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita untuk melihat di mana ada seorang muslim yang berpeci. Saya kurang tahu orang ini seorang haji, ulama atau ustaz. Namun dari penampilannya saya melihat beliau ini adalah seorang tokoh agama yang kelihatannya. Namun yang jelas, orang yang beragama Islam ini yang menyanyikan lagu rohani dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karenanya saya mengajak kita semua untuk menyaksikan videonya dan berharap video ini disaksikan sampai selesai, supaya saudara dan saya tidak gagal paham dan tidak salah memberikan komentar. Inilah dia videonya yang berikut ini. Sumber penghiburan.
surga siapa bandingmu. Video atau cuplikan video di mana ada seorang muslim yang kelihatannya adalah seorang ulama, ustadz atau tokoh agama Islam yang sungguh sangat viral. Dia viral karena ia menyanyikan lagu rohani Kristen, dan di dalam pujian rohani Kristen tersebut terkandung makna bahwa hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Ia sungguh sangat menghayati dan menikmati puji-pujian yang dia nyanyikan, saudara. Nah, teman-teman, saya sangat respek terhadap bapak ini karena beliau ini ia sangat menikmati dan menghayati puji-pujian yang dia nyanyikan. Mengapa? Ia merasa bahwa di dalam pujian yang dia nyanyikan ada sesuatu hal yang berbeda. Apa itu? Sebab di dalam pujian yang dia nyanyikan terkandung sukacita dan damai sejahtera. Itulah sebabnya ia merasa lega dan merasa damai, tenang, adem, dan sungguh luar biasa. Dan buktinya saya melihat beliau itu yang menikmati pujian tersebut. Nah, teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini? Allah yang disembah oleh Israel dan Allah yang disembah oleh pengikut Kristus hari ini adalah Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Jadi Allah bersemayam di atas puji-pujian. Jadi ketika saudara dan saya menyanyikan lagu rohani dan kita mengekspresikan bagaimana rasa syukur kita, keangguan kita kepada Allah, pencipta langit dan bumi, maka Allah sendiri yang disembah oleh Israel dan orang Kristen adalah Allah yang bertata di atas pujian. Itu sebabnya pemazmur menyanyikan syukur bagi Allah, sebab Allah yang dipuji dan disembah adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, dan Allah yang kudus. Oleh sebab itu, bagaimana sikap kita di dalam menyanyikan atau mengekspresikan puji-pujian kepada Allah? Sikap dan tubuh kita sangatlah penting dalam memuji Tuhan. Sikap dan hati kita di dalam memuji Tuhan adalah sangat urgensi dalam menyembah dan memuji Dia. Ya. Jadi, saat saudara dan saya memuji dan menyembah Tuhan, haruslah benar. Harus sikap hati yang benar, sikap hati yang tulus, sikap hati yang betul-betul, yang sungguh-sungguh menghadap tahtanya, mengagungkan Dia di dalam menyanyikan pujian. Ya. Seperti yang diekspresikan oleh bapak tadi ketika ia menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Oleh karenanya, akhirnya video ini menjadi inspirasi kita, khususnya umat Kristiani, di dalam memuji dan melayani Tuhan. Janganlah memuji dan menyembah Tuhan karena kebiasaan, hanya oleh karena
rutinitas. Janganlah kita melayani Tuhan hanya karena menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita. Sebab pelayanan, pujian, penyembahan seperti itu tidak berkenan kepada Allah. Sekali lagi, janganlah memuji dan menyembah Allah hanya oleh karena kebiasaan rutinitas dan hanya sebatas melayani seremonial gereja, maka pujian dan penyembahan itu tidak berkenan kepada Allah. Namun milikilah sikap hati yang benar, maka Tuhan berkenan dengan pujian dan penyembahan saudara dan saya. Oleh sebab itu, bagaimana tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar, dan kiranya komentar saudara, komentar yang membangun, yang mengedukasi, yang bermanfaat, supaya setiap orang yang membaca komentar saudara, mereka beroleh berkat dan mereka diberkati oleh karena ide dan gagasan saudara. Oleh karenanya, berharap teman-teman jangan menghujat, jangan melecehkan, dan jangan mengata-ngatai. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk berbuat demikian. Tapi yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kiranya perkataan mulut kita ini, kita menggunakannya hanya untuk hormat dan kemuliaan Allah, dan apabila orang lain mendengarnya, beroleh kasih karunia. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.